Saya baru bangun. Enak tidur. Sehat dong. Sehat. Sama-sama sehat. Saya mau main nih. Mau lihat-lihat. Ya, tadi katanya ini dulu ya, Kevar ya? Bukan saya itu. Keanu. Keanu. Oh. Saya cuma ikutan aja. Ikutan aja, ikutan berani. Masih bayi ya Em ya? Masih bayi. Ya. 2 tahun lalu. Itu lagi hamil Paulanya masih hamil. Hamil. Ini makanannya. Pas banget kita belum makan. Kita belum makan nih kita nih. Makan. Om kenapa ngedukung Azad punya hewan banyak? Ulama prosesnya itu si Azad minta. Makanya Azad balap kena boleh. Balap udah nasional kan. Terus minta harimau itu dari tahun 2000 berapa ya? 13 kan? Udah lama. Meyakinkannya orang tuanya tuh ada 3 tahun kayak asal. 3-4 tahun. Masih belum diizinkan. Belum. Berarti 2016 tuh belum ya? Awal. 2016 tuh awal pertama kali itu pun. Oke. Tahu-tahu bangun pagi-pagi ya. Pak ada harimau. Aku bangun subuh. Set. Masih kecil sih ini orang. Kapan kamu beli? Tadi malam. Berapa set? Sekian ratus. Uangnya dari mana? Dijual mobil. Jual, nggak ngomong-ngomong. Mobilnya dia, keinginannya dia. Terus terbukti memang lama-lama, keren harimau ya. Terus dia kan meyakinkan bahwa harimau itu masih bisa dikendalikan. Si Jinora umur 5 bulan gitu. Dia demo dengan kita. Dia hanya di bawah, harimaunya di atas gitu. Dia hanya di bawah, harimaunya di atas, bercanda gitu kan. Kita lihatnya nggak bisa komentar kan, bilangnya Asad apa-apaan, Asad orang tua gemeter lihatnya, dia kan minta buas, lihat aja sama bapak sama ibu, nggak apa-apa kan. Dari sana bertahap. Jadi percaya. Saya tambah dulu. Itu ada kerupuknya tuh. Akhirnya dia mau terus, ikut, terus. Lanjut ya, mau ikut, mau rencana penangkaran. Jelas Pak. Tapi Asad tahu nggak risiko tertinggi piara satwa apa? Nah, kan? Ya pak. Ya udah. Apa tuh penangkaran nih kasih? Ibunya bagus. Oke, baik. Tapi asal ikuti peraturan. Tidak boleh ada yang bolong peraturan. Karena ini asalnya tidak bisa main-main. Risiko hukumnya. Jadi dia mengikuti peraturan. Beli itu, beli ini. Kenapa makin lama makin banyak terserah. Punya apa ya? Punya bakat ya, bakat dari ke binatang tuh dia dari kecil ini. Kalau binatang gitu om, tapi dia juga tahu kita. Bener. Dia juga ngerasain kita. Bener. Itu waktu om pertama dia awalnya kalau sudah cuma di sana, om yang payah-payah lah ya. Iya. Yang tujuh tujuh ekor. Terus ada tukang taman, kebun dia nyemprot tanaman kan. Rupanya si kolam itu kesemprot. Sama kayak gue saya. Mati semua. Itu si Asad nangisnya sampai lama dan betul-betul nangis yang dalam gitu. Kamu mah dicariin, kita udah masuk kandang harimau. Diajakin bos makan. Ini anak bos. Apa kabar nih? Ini iya. Siapa ini? Waktu kecil masih dalam perut ya? Yang dalam perut itu yang kedua, anak kedua. Waduh, enak nih. Makan dulu, makan. Iya om. Bakwan gorengnya, berenangnya nggak? Bawa, babat goreng. Si tante masak. Mau berenang? Ingin, Bandung ya. Ada roti keju mau nggak, Kak? Ah, itu dia tuh. Nih, roti keju nih. Itu tante Gia kalau kesini, itu aja makannya itu. Kayak di rumah. Coba mama makan juga yuk. Dari Jakarta ini aja. Ini ya, apa namanya om? Nggak tahu mah namanya atau roti apa. Boleh minta enggak? Enggak boleh ya. Hai Jawa. Hai Jawa. Kamu jauh sama aku sih.
mikro minimal kan kandang dia ukurannya? Luasnya minimal 200 meter persegi. Ganteng banget. Kok pincang bro dia? Itu pendek sebelah kak. Pas kecil didudukin ibunya. Jadi pas kecil tuh lagi posisi duduk, ibunya nggak sengaja dudukin, dia panik narik, akhirnya cedera. Jadi tumbuh yang kiri nggak normal. Pengen deh bro, gara-gara lu pria yang putih nih. Yang putih itu tuh pengen tahu nih segede mana sampai nggak bisa disayang lagi. Biasanya segede berapa bulan? Sebenarnya harimau itu umur 6 bulan itu udah 6 bulan udah bahaya, udah bisa ngebunuh orang ya, kalau misalkan harimau. Cuman kita balik lagi lihat karakter harimaunya kak. Kalau misalkan harimau karakternya bagus kayak kucing-kucing kita, kayak kucing-kucing kabayum karakal, kalau yang dipegang jinak sampai gede ya lanjutin terus pegang. Tapi kalau misalkan udah umur 6 bulan, 7 bulan atau setahun udah mulai galak lah, mainnya kasar atau gak giginya kenceng, kita mending gak usah lanjutin main lagi karena bahaya. Kayak karakal kabayum kan ada yang tenang, ada yang juga sama. Harimau pun sama kak, sama. Ada yang kayak gitu. Cuman bedanya kalau harimau yang galaknya lebih bahaya gitu. Coba mana yang putih bro? Ayo, lihat yang putih. Gila nih, ada cerita gue. Gue pas lo bawa pertama tuh. Hah? Pas ada YouTube ya. Cerita-cerita gue bilang. Kabayum pengen yang putih ya? Cerita-cerita gue. Tadi udah. Udah, dia mah ngelonin. Masuk lagi bulan. Oh, udah bangun. Sebentar ya. Ke sini mana? Oh iya. Sebentar ya, kak. Tadi tidur enak, bisa dinusel-nusel. Sekarang udah bangun. Masa? Boleh nih. Gua rasa ikan. Karena gigitnya mainnya lumayan, kak. Lucu banget ya. Ya, ya, ya. Nggak boleh. Saya hello-nya harimau. Hari ini gigitnya main-main lumayan. Lumayan, kak. Ya gini aja sih. Kabayan pernah gigit sama karakal nggak? Pernah. Berdarah? Berdarah. Bekas. Ya, mirip-mirip, kak. Untuk karakal dewasa sama anak harimau ya mirip-mirip lah. Ini bercanda, deh. Bercanda? Dan kalau gigit-gigit beneran mah, nggak ada apa itu apa bunyi gitu sambil bunyi cerita gue ini mainannya gigitnya ganti iya dong alhamdulillah cerita gue ini oh itu sikat kak ini berarti nanti bisa dikawin nama itu nggak bisa dong bisa dong usia apa itu sama bisa sang silang itu kan nah, kalau kucing ada peraturannya tuh nah ini boleh, ini boleh karena satu spesies. Ini tuh cacat, genetiknya cacat, jadi dia pigmennya nggak keluar warnanya, gitu. Jadi putih, sebenarnya cacat gitu. Wanna be free of this heart. Yeah. Ini pegangin jangan terpelan kalau lebih keras aja gitu, karena dia geli, gitu. Tadi mau tidur ya bulan ya, lagi senang, karena udah mulai petakilan. Tadi tidur bulan di. Should I hide away forever? Kalau karakal lebih malu. Kabayan mau digigit. Ya bayi beneran. Yakin. Oh ini kan gigit main kak. Iya. Tukang cukup tahu. Jangan. Sakit kak. Mau cobain gigitannya? Gini aja kak. Gini. Nanti gini. Pasti digigit tuh. Kayak gitu. Kalau sakit bilang ya. Sakit kan? Itu main kak. Kalau gigit beneran, robek. Sakit banget ya pak? Hah? Sakit ini ya bakal luka. Kayak kita suka kucing kayak gitu ya? Iya benar. Kalau suka kucing kalau gini kita dia main kita kasih aja tangan kita. Iya benar. Tapi ini bukan kucing. Kucing lebih besar kabain. Ntar udah gede lebih tenang kak. Umur berapa tahun lebih tenang? Setahun ke atas. Lucu ih. Ini. Silahkan ayo besok. Bangun Neng. Ini harus hobi. Iya. Nyusu aja harus di ini ya? Iya emang kayak anak kecil susah disuruh susu susah. Disuruh makan susah.
Gila lu nungguin ini kayak nungguin apa gitu ya, kalau orang hobi mah ya. Iya, udah. Tiap hari di sini. Si bucu lagi. Meluk. Bucu banget ini mas. Kak Baim mau nunggu kita main ke tempat lain, nunggu dia tidur dulu. Tidur dulu. Ya. Nanti pas sudah capek kasih tahu. Ini kan harus hobi ini mas. Beneran Kak ya. Gak bisa. Papa mau lihat burung gede, mau lihat gak? Iya. Hei sini, sini saya. Kakak seneng gak lihat hau? Haunya lagi bobo ya kak? Gemes banget sih. Gemes banget sih tuh. Lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Gede banget bro. Ikan nih. Ini bro. Ini bro. Ini bro. Baru ada dua di hujan. Hah? Ya bener? Bener. Sama siapa? Hato ke Arah Semarang. Ini baru nih sangar nih. Cih lihat ini gitu ya. At first I didn't think about it. Gak berani bu. Orang sih. Oh iya nih. Bos ini bu keren banget bos. Gila keren banget ini. 3 kilo. Ganteng lu. Yang satu lagi nanti lo mau beli. Paling pasangannya. Yeah, you turned out to be nothing like. Kandangnya nggak perlu gede-gede karena kan bisa dilatih buat terbang di luar. Oh, free fly. Free fly, sorry. Jadi untuk dia terbang di luar, kandang itu hanya untuk istirahat aja. Gila keren tuh, beneran enggak mau. Bro, lu pernah patung enggak, Bro? Ya, jangan lah. Lihat ini yang bahaya itu. Oh iya ya kukunya. Coba, ini, Bro. Ini kalau di alamnya di YouTube ada kok burung elang ini bawa kambing. Oh. Terbang kambing gunung dibawa. Iya, terbang kambing gunung. Coba dong. Iya. Nih, enggak berani. Gua dia lihat gua di gini ya. Kayak mata gue ini. Iya. Ini nih yang elang gua paling demen nih. Enggak, beneran, ayo masuk yuk. Nanti lalu di patok. Baru lalu di patok tuh. Lalu di patok. Enggak ajak susekanya. Suseka, ayo kita masuk. Ini gitu. Lalu di cik. Di rumah lo ada semua yang gue mau. Enggak, kayaknya masih sedikit gitu kan. Tapi yang ini yang gue mau semua ini di kayak gini-gini nih. Iya. Ini di ini yang gue demen nih. Oh, namanya Golden deh gue demen deh. Golden Eagle. Makanya marmut anak ayam bisa kelinci juga. Cuman kalau di sini kasihnya marmut. Berapa lama jadi ini? Masih enggak? Bentar ah, berapa hari jadi? Berapa hari? Seminggu atau dua minggu juga jadi kan? 3 hari. Tiga hari. Di mana tempatnya? Lagi mikir. Karena walaupun segede-gedenya kandang elang kan, dia nggak akan sampai ngepak terbangnya, cuman loncat-loncat lah jatohnya. Karena segede banget tempatnya. Nanti lu waktu free fly pasang chip dong nggak? Bisa. Ada ya kan? Ada GPS yang jual. Iya iya. Marshall. Pas lagi, nah, namanya makhluk hidup. Kalau drone lu bisa suruh balik kalau dia lagi pengen pergi. 2 a.m. in the car playing my favorite song. Kalau jinak enggak, ini karena masih takutan sama orang. Kalau udah tenang mah anak banget. Kambing lagi nih. Sikat kambing orang. Sikat, masa gidul adha gitu kan. Iya, lagi orang dibawa pergi. That has just begun. Kesini, kesini. Kesini, kesini. Backshot sini. Coba ada transisi apa ada. Pasaman.
ini. Ini air yang diganti 2 hari aja langsung hijau. Hei. Gara... Ini udah enggak ada yang bisa masuk ini. Enggak ada, Pak. Mau masuk mah enggak usah ya. Kalau ada presi boleh. Kalau bahasa hidup boleh. Masuk aja. Untuk umur sekitar 4 bulan, orang masuk kayak tadi kayak Kak Paula, Kenzo sama Keanu masuk udah aman, udah bagus sekarang itu. Semoga sampai gede gitu terus. Iya, kalau udah gitu terus baru bisa ya. Kayak tadi kan ada kabar juga dia main aja, enggak langsung pengen nyerang. Nah, kalau misalkan langsung hising, lihat Kak Baimu nyerang itu bahaya. Tapi selain enggak. Oh, orang Dubai itu kan, aku dengar ceritanya nih, dia beli harimau 30 ekor. Oh, tinggal nanti ada yang ini. Seleksi mana yang kita. Oh, begitu cara dia. Orang banyak duit kayak gitu. Iya. Bulan tuh cantik banget ya. Asap gak punya pacar. Piki kelamaan. Piki kelamaan. Piki itu. Bulan sih dong. Sudah kelihatan sih. Hah? Iya, aku jarang punya pacar. Jarang punya pacar. Iya, bulan dong. Iya. Kita berdua. Pikirnya lambat sama siapa aja ya. Ngapain pas bangun? Harimaunya jadi nggak bisa digigit, jadi nggak bisa ini. Baru satu gigitan loh. Tadi kita dapat foto banyak banget tuh. Iya, nanti tidur. Malu. Kalau tadi kan pas Abi bilang ada di sini, aku langsung ajak main seren nih biar capek. Abi nggak pas saya tapi lah pas dia melakukan hobi ya. Keanu pertama kali kesini dia. Iya. Keanu itu how. Apa artinya how? Itu tuh kartu kuda. Cinta semua. Bahasa Inggrisnya singa apa? Tiger. Tiger. Kiana pinter banget. Bahasa Inggrisnya harimau. Nama Kiana siapa coba? Baik. Kalau dingin di microwave dulu, sebentar. Enggak, Pak. Enggak, enak, Pak. Masih enak. Anda itu ayamnya. Ajarin dong istri saya nih sayur asem nih. Iya. Gampang enak. Kok. Sayur asemnya nih. Wah, manis, makasih. Manis, asem. Makasih. Enak banget. Ada dua versi ya. Set. Gimana? Dua versi. Enak. Dua versi yang manis asem. Just like a love song, baby, it's haunting me. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Jalan ya. Bro, nanti ketemu ya. Sukses. Gue kapin dulu. Harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the bitters through the floor. Now put your loving, loving, loving on me.